Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channelnya Gani Telepasi. Mudah-mudahan di malam hari ini teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran dalam segi usaha mencari rezeki. Nah, mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan apa-apa saja sih yang di dalam spare part apa saja yang di dalam mesin PW ini dan posisi di mana aja pemasangannya. Nah, nanti ada bagian-bagian yang kita pasangkan, yang saya pasangkan sebagian kecil yang di dalam mesin PW ini. Nah, mungkin untuk bagi kalian yang ingin belajar secara bertahap pelan-pelan, bisa ikutin channelnya Gani PW Klasik. Mungkin ada beberapa video yang mulai dari pembongkaran, pemasangan, dan pemasangan spare part lainnya nanti bisa diklik channelnya Gani PW. Sekarang kita lanjut aja untuk pemasangan apa saja yang di dalam mesin PW ini dan posisinya di mana saja. Sekarang ini saya akan memasang gigi delponya dulu ya. Gigi delponya ini yang kebagian delpo, nanti knock ini pas. Ini dari ringnya 2 biji ya. Jangan lupa dikasih pelumas. Pasin. Nah, sebelum pemasangan spare partnya seperti noken as, jangan lupa ini dipasangkan terlebih dahulu gigi noken asnya untuk memastikan nanti posisi topnya, nanti posisi arah businya kita bisa sesuaikan sendiri ya, arahnya, arah posisi rotornya nanti mau sebelah mana kita bisa ngatur dari sini dulu. Dari as gigi delponya ini kita pasangkan delponya ya, ini biasanya posisinya seperti ini, arah nomor satu biasanya arahnya seperti ini ya, rotornya ya, arah posisi rotor seperti ini, arahnya menuju ke belakang kalau dari hadapan kita ke depan. Sekarang
sekarang kalau sudah terpasang posisinya ini, jangan lupa dipasang pancing atau pen-pennya metal duduk. Pen-pennya metal duduk. Pancingnya ini. Jangan lupa. Setelah itu kita pemasangan tapet botolannya ya, botolannya tapet. Metal duduk bagian tengah, kita makan as yang ada bibirnya ini di bagian belakang. Untuk yang tengah sama belakang ini lebarnya beda ya. Yang besar nanti ditaruh di yang tengah. Sekarang untuk pemasangan krek asnya, ini jangan lupa dipasin lubangnya, ada lubang nok tadi. Ini sama ini.
sudah masuk ya. Ini yang gigi delco tadi, jangan lupa ini pas harus masuk ke giginya tadi ya, pasangannya yang gigi delco tadi yang ke sini. Ini arahnya nanti putarannya yang ke delco sama gigi ini. Untuk nomornya bagian cylinder head ya, bagian sekernya, ini yang pertama ini nomor 3, nomor 1, nomor 4, nomor 2. Ini posisinya. Jadi 3, 1, 4, 2. Selanjutnya kita pemasangan lokan as. Remnya jangan lupa nanti di topkan ya, nanti ada titiknya. Nanti ada titik topnya ya. Nah ini titik topnya, nah ini ada titik topnya ya, ini nanti disamakan sama yang di bagian kertas. Kita video ya. Nah ini untuk topnya ada titiknya ya, nanti posisinya di tengah-tengah yang bagian camnya, yang satu titik di tengah-tengah, yang titik di crack as kan ada dua, nanti posisi yang titiknya satu ini di tengah camnya ini. Nah, sudah nanti diputar kembali sesuai arah yang tadi. Anda nanti karena pemasangan bloknya yang satunya nanti posisi dari sini, dari atas masuk sini. Selanjutnya kita memasang sealnya baut as baut blok ya. Ini sealnya nanti di sini. Di sini ada 6 biji. 1 2 3 4 5 6. Nanti di sini posisi seal seperti ini, sealnya seperti ini nanti. Pasang saja. Teman-teman, untuk part-partnya
mesin PW dalemannya seperti ini, dan ada beberapa bagian. Nanti ada yang pemasangan yang di luar blok ya, seperti oli cooler, alternator, nanti seal-seal roda, seal-seal flywheel. Nah, nanti ada beberapa bagian yang pemasangannya yang di luar ini, ada pompa oli, nanti posisi di sini. Ini seal flywheel-nya bisa di sini. Nah, mungkin nanti untuk perakitannya nanti di video berikutnya ya, karena durasinya lumayan lama. Nanti saya bikin tutorial untuk pemasangannya untuk mesin ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channelnya Gani VW Klasik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.